Halo teman-teman, selamat datang di Roblox Driving Empire. Ini Smart Fort tuh kalau nggak salah ya namanya. Dan di sini harusnya temanya smart, tetapi kenapa di sini ada yang menggunakan Porsche anjay? Oke, langsung aja. Ini kita jadi penumpang karena saya tidak punya mobil. Masih kismin. Itu kenapa pintunya terbuka, Bang? Oke, langsung aja kita mulai. Oh, di sini ada nosnya. Di sini saya cuma numpang. Oke, langsung aja ini kita bersama Akang Danger. Ya, begitu nama rekan saya yang satu ini menggunakan Smart warna merah. Posisi ketiga akan menyusul Smart di posisi kedua. Apakah bisa? Oh, sangat mudah ternyata. Smart merah melawan Smart berwarna apa itu? Biru ya. Ini sepertinya ada yang curang karena satunya memakai mobil Porsche tadi di depan. Dia langsung hilang-hilang aja. Kalah mesin, Pak. Speknya beda. By the way, ini Smart Fort tuh yang generasi kedua ya atau facelift. Pokoknya ini bentuknya berbeda dari seingat saya ya, dari yang generasi awal-awal itu. Ya, ini bentuknya berbeda. Dari lampunya, lampu depan dan lampu belakang sama grillnya. Iya, ini berbeda. Tetapi ini masih terlihat kalau ini menunjukkan adalah mobil Smart. Smart Fort 2. Oke, sudah memasuki putaran kedua. Dan tiba-tiba hujan. Tiba-tiba gelap. Hujan deras. Coba kita lihat dari first person. Wah, kenapa gelap sekali? Saya pakai kamera dari luar saja kalau begitu. Karena tadi di dalam sangat gelap dan sangat pendek. Oke, dia kenapa terbalik ya? Oke, dia kembali lagi ke jalan yang benar. Walaupun hujan deras, tetapi rintangan tersebut tidak menggoyahkan iman dari seorang supir. Dari seorang pembalap maksud saya. Di game Driving Empire ini, kalau dia gelap, dia benar-benar gelap, nggak kelihatan apa-apa. Ya, dan ternyata benar, yang menggunakan Porsche tadi sudah menang. Ternyata yang menggunakan Porsche Bapak Aryo. Oke, kita posisi kedua bersama Bapak Danger ini. Saya sebagai penumpang saja. Widih, dia ngeluarin mobil Porsche dengan menggunakan body kit apa ini? RWB kah? Iya, RWB sepertinya. Nggak tahu apakah saya salah atau benar. Tulis saja di kolom komentar di bawah, teman-teman, kalau saya salah. Kita langsung balapan dengan menggunakan Porsche dan satu Lamborghini di belakang. Wah, ada petir. Ini kenapa di sini suaranya keras sekali? Oke, kita copot headset saja biar tidak terlalu keras suaranya. Memimpin posisi pertama dipimpin oleh Bapak Danger. Di posisi kedua tadi kalau tidak salah ditempati oleh si Lamborghini tersebut. Porsche-nya ada api-api gitu di knalpotnya berwarna biru. Kadang biru, kadang kuning. Ngomong-ngomong, ini mobil pendek sekali ya. Rambut saya kelihatan. Coba kita lihat dari dalam. Mode first person. Oh, di sini lebih baik ini. Lebih masuk akal. Nggak gelap kayak tadi. Dan tempat duduknya tidak terlalu rendah. Karena kita masih bisa melihat ke depan. Atau ini dashboard yang terlalu rendah ya? Nggak tahu lah. Pokoknya kita masih bisa ngelihat ini. Visibilitasnya bagus. Ini ternyata pembalap Bapak Danger ini mematikan lampu. Apakah ini ada sebuah trik yang dilakukan oleh Bapak Danger? Sepertinya ini trik dari salah satu pembalap kita, yaitu Bapak Danger mematikan lampu. Ini hujan lebat, banyak petir di mana-mana, jadi harus hati-hati. Walaupun jalannya sedikit licin, nggak tahu licin atau enggak, tapi yang pasti kalau hujan harusnya licin. Ini kita ngeliat apaan ya? Gelap bener di sini. Beneran teman-teman, di sini gelap. Nggak tahu sih kalau nanti sudah diupload di YouTube. Tapi yang pasti di sini saya ngelihat gelap.